Ini buat video. Itu buat video. Ini video. Ini foto. Itu buat video. Iya, ini tapi megapikselnya kayaknya agak enggak terlalu terang, Pak. Ya belum turbo. Kelebihannya independen ini dibandingkan dengan rotary, apabila bahan bakar bapak, solar bapak tercampur dengan kotoran ataupun air, dia kalau buntu satu atau dua itu transfernya masih bisa jalan pulang, dibersihkan dia gampang. Tapi kalau rotary, rotornya kalau sudah kena kotoran atau ada air, dia ngejam, ya udah selesai, traktornya nggak bisa gerak, harus diganti. Itu kelebihannya. Semua traktor Dosar sistem injection pump-nya seperti itu, dan silinder head-nya pun dia independen, jadi bisa diganti satu-satu kalau rusak. Jadi tidak perlu nyopot semua satu persatu, jadi lebih efisien dan lebih irit di biaya perawatan. Itu yang paling menyolok dari traktor Dosar, bedanya dengan traktor yang lain. Ini